Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan suara terendah di TPS Surya Paloh mencoblos. Justru pasangan yang unggul di TPS tersebut yakni pasangan 02 Prabowo Gibran. Dikutip dari tribunnews.com, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mencoblos di TPS 08 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024. Rupanya tak hanya Surya Paloh, Kapten Timnas Amin Tom Limbong juga menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Namun pasangan Anies dan Caimin di TPS itu justru berada di posisi terakhir dengan 61 suara. Kemudian di posisi tertinggi yakni ada Prabowo Gibran dengan 90 suara. Disusul oleh pasangan Ganjar Mahfud dengan 76 suara. Adapun total suara sah di TPS tersebut yakni 227 suara. Sementara ada satu suara yang tidak sah, sehingga total suara yang masuk sebanyak 228 suara. Sementara jumlah DPT sebesar 296 orang, DPTB 14 orang, dan DPK 8 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.